Tahukah Anda pondok tertua dan terbaik di wilayah Indonesia? 1. Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur, berdiri tahun 1718. 2. Pondok Pesantren Jamsaren Jawa Tengah, berdiri tahun 1750. 3. Pondok Pesantren Miftahul Huda, Gading Malang Jawa Timur, berdiri tahun 1768. 4. Pondok Pesantren Buntet Cirebon Jawa Barat, berdiri tahun 1785. 5. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura, berdiri tahun 1787. 6. Pondok Pesantren Tremas Pacitan Jawa Timur, berdiri tahun 1830. 7. Pondok Pesantren Langitan Tuban Jawa Timur, berdiri tahun 1852. 8. Pondok Pesantren Syaikhona Kolil Bangkalan, berdiri tahun 1861. 9. Pondok Pesantren Sukamiskin Bandung Jabar, berdiri tahun 1881. 10. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jatim, berdiri tahun 1899. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.